Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton kabar Arema dari channel kami. Sebelumnya buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari kabar seputar Arema FC. Kabar kali ini, pelatih kepala Arema FC Carlos Oliveira mengisyaratkan bahwa Arema FC akan kental dengan nuansa Brazil. Pelatih kepala Arema FC Carlos Oliveira memberi isyarat bahwa timnya Arema FC akan kental dengan nuansa Brazil dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2020. Isyarat itu tak lain merujuk pada komposisi pemain asing Arema FC di lanjutan Liga 1 2020. Meski tidak terlibat dalam perburuan pemain asing, Carlos Oliveira sudah memberi sinyal bahwa pengisi slot pemain asing Arema FC berasal dari Brazil. Akan ada pemain asing yang datang dari Brazil. Semua telah diatur klub Arema FC dan saya percaya mereka memilih yang bagus, kata Carlos Oliveira. Meski berasal dari Brazil, Carlos Oliveira kembali menegaskan bahwa mereka bukan atas rekomendasi Carlos Oliveira, lantaran dia sempat terkendala waktu saat datang ke Malang, sehingga membatasi waktu yang dimiliki Carlos Oliveira dalam memikirkan bursa transfer Liga 1 2020. Saya hanya sempat melihatnya dari video, tapi saya optimis mereka sesuai dengan kebutuhan tim, kata Carlos Oliveira. Sekian berita yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya.